俺の父さんはヒーローだった。父さんは俺が生まれるまでの後、なあ、あのさ、お前集会で喋ってたでしょ、倉本ハリと喋ってた3人がいるって。そいつ関わるとヤバいんだって。なんか頭おかしいんだってさ。倉本ハリってあの子の名前？そんだけ。ハリ、kisah dimulai saat seorang siswa kelas 3 SMA bernama Kiyo Sumihamada datang terlambat ke sekolah. Hari itu adalah hari upacara pembukaan tahun ajaran baru. Sesampainya di sekolah, ia menyelinap ke barisan paling belakang, di mana Kiyosumi melihat ada siswi tahun pertama yang sedang dilempari dengan gumpalan kertas. Nama si gadis adalah Kuramoto Hari. Setelah upacara selesai, Kiyosumi mendekatinya dengan maksud ingin menenangkannya. Namun Hari malah merespon dengan berteriak histeris, sehingga membuat suasana menjadi canggung. Saat jam istirahat, seorang siswi kelas 1 lainnya bernama Ozaki datang ke kelas Kiyosumi. Ia bilang bahwa Kiyosumi kini menjadi pembicaraan para murid-murid di kelas 1. Hal ini karena tadi Kiyosumi telah membela gadis yang selalu menjadi sasaran perundungan oleh teman-teman sekelasnya. Mereka menganggap Hari pantas untuk dibully karena sikapnya yang aneh dan wajahnya yang selalu ditutupi rambut. Ternyata informasi itu terbukti benar. Ketika Kiyosumi mengunjungi kelas Hari, dia melihat beberapa siswa di kelas itu tengah menindas Hari. Bahkan salah satu pengganggu sampai menendang mejanya. Sementara Hari sendiri hanya bisa menatap ketakutan sambil menutupi wajahnya dengan rambutnya. Namun para pengganggu itu berhenti mengganggunya ketika Kiyosumi memasuki kelas Hari untuk mengembalikan meja adik kelasnya itu ke tempatnya. Di jam pulang sekolah, saat Kiyosumi berjalan di koridor sekolah, ia melihat sebuah sepatu tergeletak di luar loker. Ternyata sepatu itu adalah milik Hari. Kiyosumi memungut dan mengembalikannya ke loker sepatu Hari. Setiap pulang sekolah, hal yang sama terus terjadi. Kiyosumi selalu meletakkan kembali sepatunya ke dalam loker, serta mengganti nemtek di loker Hari dengan yang baru. Pada suatu sore, Kiyosumi berkumpul dengan teman-teman sekelasnya di sebuah kafe. Kiyosumi adalah siswa yang memiliki banyak teman, baik cowok maupun cewek. Dan saat ini teman-teman perempuannya sedang mendiskusikan perilaku siswa kelas 1 yang berani menggunakan toilet wanita di sekolah sebagai tempat berkumpul mereka. Selesai makan di kafe, Kiyosumi gak langsung pulang. Ia ingin memastikan kebenaran cerita teman-temannya. Dia pun bergegas kembali ke sekolah melihat toilet wanita. Walaupun tak ada satu orang pun di sana dan pintu toilet tertutup rapat, tetapi Kiyosumi mencoba masuk. Di dalam dia mendengar suara dari bilik yang terkunci di ujung ruangan. Ketika mengintip dari atas, dia menemukan Hari yang pakaiannya basah kuyup dan tubuhnya tengah menggigil kedinginan. Kunci untuk membuka bilik sebenarnya berada di dekat Hari, tetapi dirinya gak mau membuka pintu karena takut jika pulang dalam keadaan basah kuyup, ayahnya akan marah. Setelah Kiyosumi membujuknya, Hari akhirnya membukakan pintu. Kiyosumi segera memberinya baju olahraga dan jaket miliknya agar Hari tidak kedinginan. Kiyosumi kemudian mengajak Hari untuk menemui bibinya yang membuka jasa laundry, di mana mereka bisa mengeringkan seragam Hari di sana. Bibi Kiyosumi merasa kasihan setelah mendengar apa yang terjadi pada Hari. Sambil menunggu seragamnya kering, Kiyosumi mengundang Hari ke rumahnya untuk memasak sup instan panas yang dapat menghangatkan tubuh Hari. Dari situ Kiyosumi jadi tahu siapa Hari sebenarnya. Ia hanya gadis remaja biasa yang sangat cerewet saat berbicara. Hari berterima kasih kepada Kiyosumi yang selalu datang membantunya. Ia minta diajarkan bagaimana caranya menjadi orang yang pemberani. Kiyosumi memberinya tips, yaitu Hari gak boleh menutupi wajahnya dengan rambutnya. Dengan begitu orang lain tidak akan menganggapnya aneh. Apalagi menurut Kiyosumi, Hari terlihat kawaii saat rambutnya ditata dengan rapi. Satu jam berlalu, mereka kembali ke tempat bibi Kiyosumi untuk mengambil seragam yang telah dikeringkan.
Setelah itu Kiyozumi mengantar Hari pulang dengan berjalan kaki. Di sepanjang jalan, Hari bercerita tentang keluarganya. Ternyata ibunya pergi ketika Hari masih kecil, dan sejak itu Hari tinggal bersama ayah dan neneknya. Hari beranggapan bahwa ibunya pergi karena diculik oleh UFO. Setelah mendengar cerita Hari, Kiyozumi berjanji akan membantu kapanpun Hari membutuhkannya dan akan berperan sebagai pahlawan untuk Hari. Kiyozumi memang pria baik hati. Dia juga terobsesi dengan pahlawan dan ingin menjadi pahlawan. Karena itu ia tak segan-segan memperagakan pose superhero di depan Hari. Melihat tingkah konyol Kiyozumi, Hari tak kuasa menahan tawa. Dan tawa Hari membuat Kiyozumi semakin menyukainya. Ia berharap bisa selalu melihat tawa itu. Di hari berikutnya, ketika Kiyozumi bersiap-siap pergi ke sekolah, bibinya datang ke rumah Kiyozumi dan menitipkan kue kacang untuk Hari. Saat Hari melepas seragam basahnya kemarin, bibi Kiyozumi melihat memar di tubuhnya, dan hal itu membuatnya semakin kasihan pada Hari. Kiyozumi kemudian membawa kue kacang tersebut, lalu menunggu Hari di jembatan. Setelah mereka bertemu, Kiyozumi memberikan kue kacang itu kepadanya. Sore itu di sekolah, di ruang kelasnya, Kiyozumi melihat Hari dibuli lagi oleh siswa laki-laki. Meskipun teman sekelasnya Ozaki berusaha membela Hari, namun mereka masih tetap digertak. Bocah-bocah itu bahkan melemparkan kue kacang yang diberikan bibi Kiyozumi. Hari mencoba melawan. Saat dia mengingat janjinya kepada Kiyozumi untuk menjadi berani, sayangnya keberaniannya masih belum cukup. Beruntung Kiyozumi datang untuk melindungi Hari. Namun akibatnya wajah Kiyozumi terkena kue kacang yang dilempar dengan keras, hingga melukai wajahnya dan dibawa ke ruang UKS. Saat mereka bersama di klinik, Kiyozumi menyarankan Hari untuk melaporkan intimidasi yang diterimanya di sekolah kepada ayahnya. Namun Hari menolak karena ia sangat takut dengan sang ayah. Hari bertekad akan melawan para pengganggu itu sendirian tanpa sepengetahuan ayahnya. Mendengar hal itu, Kiyozumi jadi penasaran dengan kehidupan keluarga Hari. Pada hari-hari berikutnya, hubungan Kiyozumi dan Hari semakin dekat. Setiap paginya, Kiyozumi menunggu Hari di jembatan untuk pergi bersama ke sekolah. Suatu pagi saat mereka berjalan bersama ke sekolah, Ozaki mendekati mereka berdua dan memberi Hari sebungkus permen. Saat Hari menerima permen tersebut, Kiyozumi tak sengaja melihat pergelangan tangan Hari yang memar akibat pukulan. Meski terkejut, tapi Kiyozumi memilih untuk tetap diam. Di kelasnya, ia meminta temannya untuk menggenggam tangannya kuat-kuat. Kiyozumi ingin tahu seperti apa rasanya memar. Temannya menurut, dan akibatnya tangan Kiyozumi terasa sakit. Rasa penasaran Kiyozumi terbawa hingga ke rumah. Dia terus memikirkan siapa yang menyakiti Hari, hingga garis itu mendapat banyak memar. Besoknya, Hari meminta Kiyozumi untuk mengajarkan matematika. Hari merasa bahwa ia tak pandai matematika, dan perlu mendapatkan pelajaran tambahan untuk mengejar ketinggalan. Kiyozumi setuju, dan mengundang Hari untuk datang ke rumahnya. Sepulang sekolah, Hari ikut pulang ke rumah Kiyozumi, dan mereka menghabiskan waktu untuk belajar bersama. Ibu Kiyozumi yang melihat anaknya bersama seorang gadis terlihat sangat senang, karena ini adalah pertama kalinya Kiyozumi mengajak seorang gadis datang ke rumah. Sorenya setelah mereka selesai belajar, ibu Kiyozumi mengantar Hari pulang dengan mobil. Dalam perjalanan, Hari melihat mobil ayahnya di depan mereka. Hari kemudian memanggil ayahnya untuk menepi. Wajah sang ayah terlihat tidak bersahabat. Ketika ibu Kiyozumi meminta maaf karena membuat Hari pulang terlambat, ayah Hari menanggapinya dengan kaku. Ibu Kiyozumi juga bertanya tentang nenek Hari di rumah. Mendengar itu, wajah ayah Hari tegang. Dia menuduh Hari telah memberitahu ibu Kiyozumi tentang keluarga mereka. Kemudian ibu Kiyozumi mengoreksi dengan mengatakan tentang sulitnya merawat orang tua di rumah. Ayah Hari menjawab bahwa nenek Hari dalam keadaan sehat dan tinggal di panti jompo. Setelah itu mereka saling berpamitan untuk pulang. Pada keesokan harinya, Kiyozumi menunggu Hari di dekat jembatan seperti biasa. Tapi Hari tidak muncul, bahkan setelah Kiyozumi menunggu lama. Karena khawatir, Kiyozumi kemudian bergegas mencari Hari di kelasnya. Dia terkejut, ternyata Hari sudah duduk di bangku kelasnya, dengan wajah yang ia tutupi rambut seperti dulu. Hari juga berusaha menghindari Kiyozumi serta menolak berbicara dengannya.
Keesokan harinya, Kiyozumi menaruh makan siang di loker sepatu Hari. Namun Hari mengembalikan makan siang itu ke dalam loker Kiyozumi. Menyadari Kiyozumi melihat apa yang dia lakukan, Hari segera berlari keluar. Kiyozumi mengejarnya dan meminta Hari untuk menerima bekal makan siang itu karena itu dari bibinya. Hari tidak memberikan respon apapun dan langsung pergi. Kiyozumi sedih dengan perubahan Hari terhadapnya. Hari juga terlihat aneh lagi, seperti di awal tahun ajaran di mana dia selalu menutupi wajahnya. Di waktu sore, Kiyozumi datang ke rumah Hari dan memanggilnya dari luar rumah. Tapi karena tidak ada yang menyambutnya, akhirnya ia pulang dengan perasaan kecewa. Ketika Kiyozumi sedang belajar di kamarnya saat malam, dia mendengar suara wanita memanggilnya. Ternyata itu suara Hari yang sedang berdiri di luar rumah Kiyozumi. Hari datang untuk memberi peringatan bahwa Kiyozumi dan ibunya dalam bahaya. Hari meminta mereka secepatnya melarikan diri karena UFO yang pernah ia maksud sudah bersiap untuk menyerang. Mendengar akan hal itu, Kiyozumi menyadari bahwa UFO yang dimaksud adalah ayah Hari. Kemudian Kiyozumi menyalakan lampu teras dan sangat terkejut saat melihat wajah Hari yang penuh dengan lebam. Hari menjelaskan bahwa ayahnya adalah seorang psikopat. Ayahnya meminta alamat Kiyozumi, tapi Hari memberinya alamat palsu. Dia kemudian melarikan diri ke rumah Kiyozumi untuk memastikan Kiyozumi aman dan tidak terluka karena khawatir sang ayah telah menemukan rumahnya. Di sisi lain, Kiyozumi merasa bangga karena Hari telah menjadi kuat. Mereka bertekad untuk menjatuhkan UFO itu bersama-sama. Setelah itu, Hari berteriak bahwa dia tidak akan kalah. Kemudian dia jatuh lemas di depan Kiyozumi. Sambil menangis, Hari mengatakan kejadian yang menimpa neneknya, bahwa sang nenek telah dibunuh oleh ayahnya. Jenazah neneknya dimasukkan ke dalam koper dan dibuang ke danau. Mendengar itu, Kiyozumi hanya bisa memeluknya sambil menenangkannya. Di tengah malam, mereka pergi bersama dengan sepeda ke danau, di mana Kiyozumi kemudian mencari koper yang ditenggelamkan ayah Hari. Setelah lama melakukan pencarian, akhirnya Kiyozumi menemukan sebuah koper. Namun saat dibuka, koper itu kosong. Hari menduga koper itu dibawa ibunya saat ibunya meninggalkan Hari. Di dalam koper itu, dia menemukan anting-anting yang dipakai ibunya. Hari berteriak histeris. Ternyata ibunya telah meninggal dengan cara yang sama seperti neneknya dan ditenggelamkan di danau oleh ayahnya. Mereka segera memanggil polisi untuk menangkap ayah Hari. Kemudian keduanya pergi ke rumah Hari. Namun sebelum mereka bisa memasuki rumah, ayah Hari memukul mereka dengan tongkat golf yang membuat keduanya terbaring tak berdaya. Kiyozumi dan Hari kemudian diseret ke dalam rumah untuk dibakar beserta dengan rumahnya. Tak ada yang bisa dilakukan Kiyozumi kecuali menangis karena tidak bisa melindungi Hari. Namun Hari kemudian membalas dengan mengacungkan jarinya ke atas, menandakan bahwa Hari bertekad akan mengalahkan UFO tersebut. Setelah itu, Hari melemparkan anting-anting ibunya untuk mengalihkan perhatian ayahnya. Kemudian Hari bangkit dan mengambil tongkat golf untuk memukul ayahnya. Kemarahan Hari telah membuatnya kehilangan kendali. Dia terus memukuli ayahnya sampai ayahnya akhirnya mati. Hari lalu mengucapkan kata selamat tinggal pada Kiyozumi. Beberapa waktu kemudian, Kiyozumi dirawat di rumah sakit. Sementara itu, Hari yang telah pulih dari luka-lukanya kemudian mengubah identitasnya karena ingin melupakan semua tragedi yang pernah dialaminya. Polisi juga menindaklanjuti pembunuhan ibu dan nenek Hari dengan mencari mayat mereka di danau. Bahkan Kiyozumi juga diinterogasi oleh polisi. Namun Kiyozumi mengatakan bahwa dia hanya membantu Hari keluar dari bayang-bayang ayahnya. Setelah keluar dari rumah sakit, Kiyozumi menjalani rutinitasnya dengan kembali ke sekolah. Dia merindukan sosok Hari dan terus menunggunya di dekat jembatan sebelum berangkat ke sekolah. Tapi sejak saat itu, Hari tidak pernah datang. 2 tahun telah berlalu, kini Kiyozumi sudah menjadi mahasiswa. Saat berjalan pulang dari kampusnya, tak disangka ia berpapasan dengan Hari yang kini sudah tampak berbeda. Rambutnya tidak lagi terurai seperti dulu saat masih SMA, tapi sekarang diikat dengan rapih. Mereka kemudian akhirnya bertemu lagi dan menikah. 1 tahun berselang, mereka sebentar lagi akan memiliki anak.
Ketika Hari menjalani proses persalinan, ia terlihat berjuang sendirian di rumah sakit untuk melahirkan bayinya. Sementara Kiyozumi terjebak macet di tengah jalan karena adanya sebuah mobil yang hanyut ke sungai. Di sini hati nurani Kiyozumi sebagai pahlawan muncul. Tanpa pikir panjang, ia melompat ke sungai untuk menyelamatkan korban yang tenggelam. Kiyozumi akhirnya bisa membantu semua korban. Namun sayang, ia sendiri terseret oleh derasnya arus sungai dan tewas tenggelam. Hari berhasil melahirkan seorang bayi laki-laki dan membesarkan bayinya sendirian tanpa kehadiran Kiyozumi. Namun Hari sering menceritakan kebaikan Kiyozumi kepada putranya, sehingga putranya bertekad akan melanjutkan warisan sang ayah untuk menegakkan keadilan. Bahkan suatu hari putranya meniru pose superhero khas Kiyozumi yang membuat Hari tertawa karena ia teringat masa lalunya.